Aksi kejahatan pencurian kembali terjadi di Desa Aras. Kali ini terjadi di rumah Rahmat, warga Dusun 2 Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara pada Kamis 24 Agustus 2023 sekira pukul 3 dini hari pagi. Rahmat selaku korban pencurian mengetahui kejadian ini setelah mendapat informasi dari tetangganya. Sebut saja KL yang merupakan tetangga sebelah rumahnya yang merasa curiga melihat pintu pagar kandang ayam milik Rahmat sudah terbuka. Mengetahui hal itu, sontak saja KL langsung mengadukan kepada bertuanya untuk disampaikan kepada Rahmat. Dan benar saja setelah dicek ke lokasi, mereka melihat pintu pagar kandang ayam sudah terbuka. Dan yang lebih ironisnya lagi, mereka melihat ventilasi kandang ayam yang terbuat dari semen beton sudah dibobol pelaku. Diperkirakan pelaku masuk melalui pintu pagar belakang yang berdindingkan dari seng dan setelah itu langsung membobol ventilasi beton kandang ayam milik Rahmat yang menyatu dengan dinding dapur rumahnya. Atas kejadian ini, Rahmat mengalami kerugian jutaan rupiah dari 15 ekor lebih ayam siamnya yang hilang dicuri oleh pelaku. Sampai saat ini belum diketahui siapa pelakunya. Terkait hilangnya ayam tadi malam, Bang, setahu Abang itu kira-kira kejadian jam berapa kira-kira, Bang? Kira-kira jam 3-an. Jam 3 pagi ya? Iya, 3 pagi. Jadi setelah Abang tahu ayam itu hilang, kira-kira diperkirakan berapa ekor tuh, Bang, kira-kira? Kira hampir 15 ekor. 15 ekor. Jenis ayamnya? Ya ukuran di atas kilo lah. Jenis ayam itu ayam? Ayam siam. Ayam siam ya. Jadi kalau dikalkulasikan, kira-kira kerugian Abang berkisar di atas 1 juta lah. 1 juta ya. Ini kejadian baru kali ini atau sudah berulang-ulang? Ya. Jadi Bang, terkait hal ini, harapan Abang lah sebagai korban dan sebagai warga setempat, apa kira-kira harapan Abang kepada kiranya perangkat desa atau pihak keamanan, apa kira-kira harapan Abang? Ya, harapannya ya di lingkungan ini atau desa ini ya kalau bisa ya keadaannya aman supaya nggak ada kejadian-kejadian yang terulang seperti ini lagi gitu. Harapan lain? Ya kalau bisa ya dari aparat-aparat desa atau apa ya memperhatikan masyarakatnya lah gimana supaya keadaan lingkungan desa ini biar aman. Dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, tim liputan Junaidi Idris, Taruna Global News TV mengabarkan.